Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, akan kami ajak untuk mengikuti pameran dan bursa seni lukis Nusantara yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2022 sampai 5 Januari 2023. Tempat di Gedung X Inlander Hospital DKT Gombong. Ayo kita sama-sama ikuti hasil karya seniman, seniwati, seni lukis Nusantara yang ikut pada acara saat ini. Menurut saya DKT adalah Dinas Kesehatan Tentara. Dia telah menjadi berubah nama menjadi Cagar Budaya yang waktu itu disampaikan api untuk apa ya? Nah, untuk karena cagar budaya yang identik dengan kegiatan-kegiatan budaya dan wisata, maka kami dengan dibantu teman-teman di sini juga ada ibu wisata di RMT Rumah Marta Tilar yang menjadi motivator utama di daerah Gombong, menjadi inspirator untuk kegiatan sejarah, wisata sejarah di Kecamatan Gombong. Mudah-mudahan ke depan kami beberapa kali juga pernah pameran di Rumah Budaya Marta Tilar. Ke depan semakin banyak tempat-tempat kegiatan berkesenian akan semakin baik. Sahabat sekalian, tadi sudah kita ikuti seremoni pembukaan acara ya. Dan kita akan di acara selanjutnya, yaitu pembacaan puisi. Alhamdulillah acara malam hari ini kelihatan sangat ramai dan antusias warga Gombong. Supriyati, rebut teblat direwangi sekarat, rebut benel lumuh meseser. Mung dasar akal lan kawruh agal, ngelmu rasa tertamtu moga, sarekat itu rodo, tarekat iku iku nyawa. Rogo tanpa nyawa iku mayit, nyawa kan tanpa rogo iku demit. Dudu agama yang isih gak siro, dudu agama yang isih mundomono. Agomo iku toto, agomo iku susilo. Balik aku wong Jawa, bener iku ora ana kang ana ya iku. Sebab ora disebut bener yang durung bener, ngelmu iku kalakone kanthi lagu berbudi bawa leksana sabda palon lan maya kingga. Dudu gajah diklangkoni iso pojah ora bisa lakoni, memasuh malaning diri, mengasah mingising putih, memanis yasing sesama. Olah rogo, olah putih, olah
Rosso. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disajikan juga pentas seni yang lain, yaitu tari jagatan. Kita ikut. Mari kita saksikan bersama tari cepetan dari Sanggar Dea Rumang Marta Tilaar. Beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Alhamdulillah ini lukisannya sudah jadi dan kelihatan bagus sekali. Dari kasih nama, tanda tangan, dan nanti ternyata ada acara lelang, lelang lukisan. Ya itu Agustus 2022. Oke. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan untuk masuk ke ruang pameran ya. Mari kita ikuti ada apa aja di dalam ruang pameran itu. Sahabat sekalian, di ruang pameran ini ternyata subhanallah sangat bagus-bagus lukisannya, dan kita juga bisa langsung bertemu dengan para seniman ya yang melakukan pameran di dalam galeri atau di ruang pamer ini. Ya, mari kita ikuti bagaimana serunya dan indahnya hasil karya para seniman Nusantara. Dan yang menarik lagi di sini, sahabat sekalian, nanti akan kita lihat hasil karya seniman cilik ya, karena umurnya belum cukup dewasa ya, jadi masih anak-anak memang. Dan hasil karyanya kita lihat luar biasa ya, nanti akan kita lihat bersama-sama hasil karyanya Aim ya, pelukis kecil. Ini dia hasil karyanya Mas Aim ya. Ini dengan corak, warna, dan bentuk yang ekspresif yang luar biasa ya, sehingga kita bisa melihat keindahan dari pelukis kecil ini yang nama lengkapnya adalah Ibrahim, tapi dikenal dengan Aim. Ayo kita ikuti hasil karya yang lain. Anarjana. Seperti itu. Di YouTube Darto Lumpur. Mantap. Pak, ini lukis kehidupan. Aku yang lukis aja pantama. Aku buat ini lukis aja rawat. Agar bagi orang melukis. Tegang banget gak ya? Oh, saudara gue ya. Inilah wujud asli dari cepet. Jadi kan ge. Siji-siji kayaknya.
demikian sahabat sekalian, kita tutup dengan sebuah lukisan simbol berjualan pisang. Semoga jangan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.